perkelahian sesama warga binaan pemasyarakatan terjadi di Lapas Narkotika Karang Intan, Kabupaten Banjar. Duel saat dini hari tersebut antara warga binaan pemasyarakatan inisial HA dan AM yang merupakan tahanan satu ruangan. Kalapas Karang Intan Wahyu Susetio membeberkan kejadian perkelahian antara warga binaan pemasyarakatan ini terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Kejadian berawal dari cekcok antara keduanya dan terjadi perkelahian satu lawan satu menggunakan besi yang ada di dalam ruangan tersebut. Perkelahian itu satu lawan satu, jadi mereka duel. Itu perkelahian itu disebabkan oleh adanya ketidaknyamanan dari si korban karena ketika tidur dia merasa ditendang sama temennya, kemudian jadilah cekcok di antara mereka, kemudian salah satunya memiting si pelaku, akhirnya terpisahkan oleh teman-temannya, tapi si korban ini terus menyerang yang pelaku. Pelaku menghindar, kemudian menyerang balik. Memakai senjata rakitan, plat. Ada plat yang mereka bawa itu masing-masing membawa. Ada plat. Plat besi. Pasca kejadian ini, Lapas Narkotika Karang Intan akan lebih meningkatkan kewaspadaan dalam memantau warga binaan. Terkait besi yang digunakan sebagai senjata dalam insiden duel dalam lapas ini, masih diselidiki oleh petugas. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.